Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini, di sini kita akan membagikan tutorial tentang cara melihat barcode WiFi di iPhone ya. Nah, jadi kalau kita lihat di pengaturan sini, kita ketuk pada WiFi. Nah, maka di sini kalau kita klik pada WiFi yang terhubung ya, itu tidak ada menu untuk menampilkan scan barcode-nya ya. Sehingga untuk cara membuatnya supaya ada barcode-nya, nantinya kalau perangkat lain ingin terhubung dengan WiFi kita, tinggal scan saja, itu bisa dilakukan dengan menambahkan pintasan ya. Jadi pastikan pertama kalian ada aplikasi pintasan ini ya. Ini biasanya aplikasi bawaan, jadi pastikan tidak dihapus oleh kalian ya. Nah, selanjutnya kalian buka saja link yang ada di deskripsi video ini. Nantinya akan seperti ini nih. Akan masuk pada share WiFi network ya. Nah, di sini kita tambahkan pintasan untuk menampilkan scan barcode-nya. Tinggal kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian klik, kalau sudah diklik ya akan tampil seperti ini, buka saja dengan Safari. Lalu klik dapatkan pintasan. Nah, di sini kalian buka pintasan, kita klik buka seperti ini. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, share WiFi network, kalian tinggal klik tambah pintasan. Nah, jadi akan tampil di sini ya untuk pintasannya. Nah, kalau sudah, kalian klik saja untuk share WiFi network atau pintasan yang sudah dibuat atau ditambahkan seperti ini. Nah, maka akan langsung tampil untuk scan barcode-nya ya. Tinggal kalian scan saja menggunakan perangkat lain yang ingin tersambung dengan WiFi yang kita gunakan di iPhone kita. Nah, jadi hanya seperti ini saja ya. Jadi tiap kali orang ingin terhubung dengan jaringan WiFi kita, tinggal kita masuk saja pada aplikasi pintasan yang ada di iPhone kita seperti ini. Lalu kita klik pada share WiFi network seperti ini. Nah, maka akan tampil scan barcode-nya ya, tinggal di scan saja. Nah, jadi itulah tutorialnya. Semoga video ini membantu dan selamat mencoba tutorial ini.